Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Tuhi atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam rangka pembukaan Indonesia Al-Masih 2011. Alhamdulillah, Isa Al-Masih ini sudah berjalan sebanyak 17 kali dan tahun ini adalah tahun yang ke-18. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan mudah-mudahan tahun ini juga kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sukses. Selaku pengelola yayasan mengharapkan dari kegiatan ini merupakan ladang untuk generasi muda untuk menyalurkan bakat dalam bidang olahraga, seni dan sayang. Kegiatan ini diharapkan bisa menghasilkan bibit-bibit yang unggul dan bisa berprestasi bukan hanya di tingkat lokal atau regional di daerah sekitar Cipacin saja, tapi kami sampaikan dari peserta yang mengunjungi alhamdulillah ada 220 tim melibatkan 109 sekolah dan ini tiap tahun jumlah peserta yang selalu meningkat. Di sini ditegaskan kegiatan ini sangat-sangat menekankan kedisiplinan, kejujuran, akan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan ada peserta yang melakukan kecurangan-kecurangan. Kegiatan ini mudah-mudahan menjadi wadah bagi generasi juga supaya tidak terlibat untuk melakukan hal-hal yang sekarang sedang marak, ya. Ada kegiatan-kegiatan negatif seperti NII, narkoba, atau pencucian otak yang itu sangat-sangat didukung oleh agama kita. Dan yang terakhir, terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang sudah berusaha untuk mengadakan kegiatan ini. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Desa Al-Masih 2011 resmi dibuka.